Yo guys, welcome back to my channel. Jadi gue pengen bikin vlog dimana perjalanan gue sahur di Medan. Oke, hari ini gue pengen buka ini dulu. Iyalah, gue unboxing. Jadi ini makanan gue sekarang sahur ya. Namanya Roaster Royal buat ya, 1 kilo. Inilah tempat makan gue. Dan gue sarapan ini aja, Roaster dengan susu ini. Nah, ini buburnya kayak gini lah. Ini makanan gua sama sahur. Berlama-lama kemudian. Selesai makan dan sekarang lanjut cuci piring ya. Sekarang udah di kamar, BTW. Nah, gua mau beres-beres kamar dulu bentar. Nah, jadi ini ya guys, kamar gue kayak gini dan ini berantakan banget ya. Dan gue udah selesai sahur sih, udah selesai kayak gitu aja sahurnya sih. Jadi guys, gue mau coba beres-beres kamar dulu karena kamar gue di sini berantakan. A few moments later. Beres beres sudah sambil bikin konten, mau salat dulu, abis itu olahraga. Ya guys, yuk kita salat dulu ya. Karena bulan puasa harus salat, ingat salat ya guys. Salat dulu ya. Guys, ini udah selesai sholat ya. Selesai sholat, sekarang lanjut buat olahraga. Dingin banget. 5 menit kemudian. Yo guys, jadi gue ada di atas dan gue olahraganya biasanya di sini. Kalian bisa lihat pemandangannya, gokil banget ya. Ya inilah, terus gue olahraganya di sini. Nah guys, jadi gue mau olahraga dulu. Wow. Kalian bisa lihat ya, di bawah ini banyak rumah-rumah. Dan ya, gue di sini olahraga puasa pertama. Walaupun kita puasa, kita harus tetap olahraga ya. Oke guys, jadi udah selesai ya olahraganya. Gue udah capek banget. Dan ini panas banget yang di sini deh. Ini gila, ini slow banget. Kita masuk sini. Oke, di sini aja. Dan gue udah selesai olahraganya. Jadi gue harus siap-siap lagi prepare buat kerja dan baju gue udah basah. Yo guys, jadi sudah di luar nih. Jadi ini pada tutup semua karena bulan puasa ya. Sebenarnya gue udah telat sih kerja. Jadi it's okay. Wow, pada tutup guys. Biasanya ini buka 24 jam. Dan gue sekarang lagi kerja. Untuk kerja suasananya kayak gini lah. Sebenarnya gue udah telat sih. It's okay. Nah, untuk penampakan depannya seperti ini guys. Tempat kerja gue di blok BB. Blok BB itu di sana ya. Ini blok apa ini? Gak tau. Tapi di sini ada tudungnya. Ini ya, gue mau kerja dulu. Oke. Ini malu banget sih, tapi ya udah. Ini ada tudungnya guys. Jadi gue grogi anjir. Gue di Medan. Di sini ada Chickenholic. Ini yang kerja guys. Di sini adalah gang menuju tempat gue kerja guys. Ini sekarang gue lagi ke tempat kerja sih. Ya kayak gini ya. Kerja telat setengah jam guys. Dan ini adalah meja kerja gue ya, kayak gini ya. Jadi di sini buat meja gue. Cetakan. Dan yo guys, ini adalah pekerjaan gue kayak gini ya. Nah, jadi pekerjaan gue kayak gini, membuat sebuah gigi gini ya guys. Lihat udah kotor semua. Btw gue mau lanjut kerja dulu ya, jadi videonya sampai sini dulu. Nanti gue mau lanjut kerjaan lagi, misalnya ada hal suatu hal yang lagi penting itu nanti gue kasih info ke kalian lagi ya. Oh.
mulai sekarang udah jam 12.35 dan waktunya sholat zuhur. Guys, gue mau salat dulu ya. Itu apa? Vlog tuh, kenangan-kenangan itu sama tante kan. Balik lagi terang. Tapi kayak kita sekarang lagi jalan. Kantorku ada di itu guys, di Girei. Yang warna hijau. Ini jam 1 ya. Jam 1 kan. Aku lanjut kerja dulu. Satu kerja dulu ya. So guys, sekarang udah jam 15.40. Berarti udah waktunya salat lagi, salat asar. Tadi habis kerja. Ini pas kerjanya kayak gini. Berantakan dan ini lagi proses. So guys, ini mau OTW salat dulu ya. So, let's salat. Di sini ada bahasa biasanya guys. Nah, ini salatnya. Enggak buka sama sekali di masjid. Apa? Enggak pernah buka di masjid. Enggak pernah buka di masjid. Itu guys masjidnya. Nah, sekarang udah jam 4 belum tuh. Udah punya channel YouTube belum tuh? Punya, tapi sedikit kali subscribernya. Enggak apa lah, aku pun mana bisa langsung dikit-dikit lama-lama menjadi dikit. Kata Windows saudara. Cuma 19. Yuk guys, jadi gue udah selesai kerja dan sekarang udah jam 6-an dan gue mau balik guys, sedikit kotor karena ya gitu pagi gue. Jadi gue mau balik dulu ya guys. Ini dulu, udah gelap, keturun gue. Yuk guys, nah sekarang gue pulang tapi sekarang gue mau view-nya beda. Tadi kan kalian ada ngeliat wajah gue, sekarang kalian ya ngeliat lah posisi depannya kayak gini. Ini tempat jalan gue pulang kayak gini guys. Lewat sini gang. Kenapa gue lewat sini? Karena di situ ada tudung. Yang lain nggak ada. Gak apa-apa ya. Kayak gini guys. Ini suasana. Pulang. Wah, banyak pakaian kotor. Kunci dulu. Oke, sekarang naik tangga, dilarang naik ke atas pakai sendal. Dan di situ tempat masak, dan di situ kamar kos gua. Guys, sekarang gua kan udah balik dan di sini gua mau masak nasi. Nasi merah ya. Nasi dulu, guys. Masak nasi merah. Di situ kayaknya sih rame. Enggak ada orang. Waktunya gua masak, guys. Ini rotinya yang mana? Oh ya, BTW tadi temen gue katanya bawain roti sama sayur. Oh ini. Dan ini rotinya. Ini gue dikasih guys. Tadi kayaknya ada chat dari dia. Gue mau nanya dulu deh. Rotinya yang mana? Dia katanya mau ngasih sayur aja. Aku lah beli. Terus dia bilang, di roti sama sayurnya aku taruh di meja ya. Ambil aja. Oke. Ini aku foto dulu deh. Oke. Nah, sekarang kita masak nasi ya. Dan ini dia. Beras merah. Dicolokin. Dupin. Oke, sekarang tinggal nunggu sekalian dibersihin. Yuk guys, sekarang jadi masak telur sama bawang bombay. Btw, gue lupa bawa piring. Oh ya, ini dia. Ini piringnya. Punya orang guys. Ini. Oke, gue motongnya nggak salah aja ya. Rapi-rapi. Dan minyak gue ada di sini. Oh, udah hitam ya. Wow, sudah dengar suara ngaji. Ya, bentar lagi. Skip. Di sini udah dengung guys. Dan gue masih masak lagi. Dajan. Oke.
Oh iya, gue lupa doa guys. Allahumma laka asyhadu wa bika amantu wa arsika atabtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, ini tadi roti yang dikasih kawan gue ya. Iya, iya kalau mau nonton ini makasih ya, ini azab. Nah, suaranya tabrakan. Oke, angle-nya sama aja guys. Inilah telur buatan ala-ala anak kos ya. Kacau-kacau, dong Bombay. Harusnya gue udah bisa jadi chef. Gue baru menyadari bakat gue sekarang jadi chef. Enak teman-teman, nasinya lama banget ya. Dan oke guys, jadi sekarang udah matang akhirnya. Dan ini dapat sayur juga dari dia tadi, dan nasi merah plus telur. Ini makanan menu berbuka, selamat berbuka. Sebenarnya udah buka dari sekitar ya 20 menit yang lalu lah, baru masak nasi guys. Oke, makan lah. Sayurnya enak banget. Wow, thank you ya. Enak banget kan sih. Kok bisa seenak ini? Gue kira enak banget, tapi gue mau makan dulu. Ya, kayaknya sejujurnya makannya gue titip dulu. Udah guys, nanti abis ini gue mau terawih ya. So guys, jadi tadi udah itu dan sekarang mau salat terawih. Ah, tadi udah sahur. Wow. Ini cerah banget, habis mandi. Dan sini ramai banget. Oh, masuk sini nggak ya? Tadi masuklah buat kenang-kenangan. Nah ini dia, tadi dia ngasih roti. Tadi aku buat vlog loh. Oh iya? Roti. Tapi sayur dia enak banget semua. Asinan? Enggak, aku suka kayak gitu. Enggak asinan. Serius? Ini masjidnya deket banget sih. Dan sini banyak makan. Ini aku dari tadi tau buat vlog kayak gini. Jadi buat kerja, besok bikin lagi. Sebelum ke Lampung. Subuh deal, besok subuh kita deal. Iya. Nah di sini ada bebek carok guys. Kayaknya kita kepagian deh ya. Kamu apa sih Pak Lu? Kalau di Batam udah. Apa jangan-jangan aku lihat jamnya Batam ya? Guys, ini masjidnya. Tapi gue nggak boleh berisik. BTW ini gue masih sepi ya. Di sini masih ada orang. Dan ini masjidnya. Oke, kita tunggu ya. Jamnya di sini. Yang pertama atau sudah ada yang berdua? Biasanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, biasanya dimuncul-muncul di luar sana, makin lama, makin bertambah Ramadan, jamaahnya makin di. Kurang hujan guys. Mau pinjam mukena aku enggak? Enggak. Guys sudah pulang sholat terawih, tapi di sini masjidnya aneh banget, kayak berkumpul gitu. Hujan. Ya, aku duluan ya. Bye. Yo guys, jadi hari ini kegiatannya sampai sini aja dan thank you yang sudah nonton day pertama puasa di Medan. Okay, and see you guys. Sampai ketemu di next video. See you. Goodbye. Bye bye. Okay guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Kita subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.